Dalam safari politik calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di Kota Sorong, Papua Barat Daya, ia mengunjungi pelabuhan pendaratan ikan, jembatan Puri, dan mengunjungi perkampungan kumuh di Kampung Rufei di distrik Sorong Barat. Anies berjanji akan memberikan perhatian serius bagi kehidupan nelayan dan warga di Sorong, Papua. Ikan yang berada di pasar ini. Kedatangan Anies secara tiba-tiba membuat warga di pasar kaget dan berebutan untuk bisa bersalaman dan juga berfoto dengan Anies Baswedan. Anies mendengarkan keluhan-keluhan yang dirasakan oleh para nelayan selama ini, seperti sulitnya mendapatkan bahan bakar solar untuk melaut dan juga kondisi pasar yang tidak kondusif. Selain itu, Anies juga mengunjungi permukiman kumuh di Kampung Rufei, distrik Sorong, Papua Barat. Anies berjanji jika terpilih ia akan meningkatkan kehidupan warga dengan membangun fasilitas, kesehatan, pendidikan dan tempat ibadah hingga perumahan yang layak.